Hai, selamat malam. Jumpa lagi di dalam channel saya, channel Abun Bilun. Malam ni saya nak buat sup ayam untuk family saya. Di sini ada ayam. Ini separuh badan berharga RM10. Ini je yang RM10 sekarang Dan di sini ialah sayur-sayuran yang saya akan gunakan. Kacang panjang, carrot, tomato dan tahu. Di sini ada daun bawang yang sudah dihiris. Bahan-bahan saya ini dia, halia, bawang putih, bawang merah dan juga ini satu uncang ni ialah sup bunjut. Pelbagai rempahan yang asli ada di dalam ini Okey, kuali dah panas, masukkan minyak. Masukkan semua sekali bahan-bahan. Bahan-bahan kita sudah naik aromanya Dia di situ dia sudah ada mengeluarkan warna kuning, kekuningan sedikit. Kita masukkan ayam tadi. Sini dia ayamnya. Masukkan air. Dan kita punya ini. Sayur-sayur ni semua dimasukkan. Letak garam. Secukup rasa. Kita letak dia sedikit kicap supaya dia akan jadi macam bakote. Tadi itu kicap manis, jangan banyak, kita nak warnakan dia sahaja. Dan juga ini kicap soya cair ini pun jangan banyak sebab ini masin. Okey, dah. Kita lihat sup ni dia dah macam jadi bak putih ditambah pula dengan ini aroma yang ada pada uncang ni, uncang sup bunjut ni dia. Kalau kurang air tu kita boleh tambahkan macam ni dah cukup lah, takut nanti terlebih pula air. Tambah sikit je. Kita akan tutup. Lupa pula satu barang lagi.
Nah, yang ini. Tahu nih ketutak di atas. Senang dan simple. Ayam bakuteh style baru. Tunggu dia masak dalam 10 menit. Mari kita lihat bakuteh ayamnya yang paling simple. Ah, itu dia. Kita padamkan api. Dan taburkan ini. Ini namanya daun bawang. Tabur je di atas ini. Sekarang saya nak mencubanya. Saya ambil tahu. Ini ada tomato. Ada ayam. Mana keret-keret? Ini boleh cuba di rumah. Simple je. Memang simple. Memang senang untuk dimasak. Bakuteh ayam. Ha, style baru ni guys. Nampak dia punya sup. Selera. Tengok dah selera dah. Kita cuba dulu. Makan ini supnya. Itu dia guys. Itu betul rasa bakuteh ya. So korang boleh tambah juga cili potong, ambil kecap manis, boleh cicah. Saya kalau bakuteh ni lebih suka makan begini. Memang masuk. Dia punya sup memang power. Ini boleh makan begitu saja ataupun makan dengan nasi. Okey. Jangan lupa
like, share, comment, and subscribe channel Abun Family. Cuba, jangan tak cuba resipi ni di rumah. Senang je, beli ayam, masak macam ni.